Farouk Bolsara, atau lebih dikenali sebagai Freddie Mercury, merupakan seorang pengubah lagu Inggris serta penyanyi musik populer, merupakan ikon pada abad ke-20. Beliau paling dikenali sebagai pengasas kumpulan Queen. Freddie Mercury dilahirkan di Stone Town, dahulunya di bawah Kesultanan Zanzibar, pada 5 September 1946. Ibunya, Bomi, dan ayahnya, Jer, berasal dari Bulsara, sebuah bandar dan daerah yang kini berada di negeri India, yaitu Gujarat. Dan pada hari ini secara rasminya, ia dikenali sebagai Bandar Balsan. Ibu bapanya mendefinisikan mereka sebagai warga British India. Golongan Parsis adalah kumpulan etnik dari Parsi dan telah hidup di benua India untuk lebih daripada 1000 tahun. Mereka telah berpindah ke Zanzibar supaya Bomi dapat meneruskan kejayaannya sebagai seorang juruang di pejabat kolonial British. Freddie Mercury menghabiskan sebahagian besar masa kecilnya di India dan mulai mengambil kelas piano di usia 7 tahun. Pada tahun 1954, di usia 8 tahun, Mercury dikirim ke belajar ke St. Peter's School, sebuah sekolah asrama anak lelaki bergaya Inggris di Panchagani di Bombay. Di St. Peter's, Mercury mulai memanggil dirinya sebagai Freddie. Pada tahun 1964, Mercury dan keluarganya meninggalkan Zanzibar untuk melarikan diri dari Revolusi Zanzibar yang mana ribuan orang Arab dan India dibunuh. Freddie Mercury kemudiannya belajar seni grafik dan desain di Ealing Arts College dan dia lulus dengan diploma pada tahun 1969. Setelah kelulusan diploma, Freddie Mercury bergabung bersama beberapa band untuk menjual pakaian terpakai di Kensington Market di London bersama kekasihnya Mary Austin. Dan dalam masa yang sama, Freddie juga bekerja sebagai seorang penangan bagasi di Heathrow Airport. Freddie juga merupakan seorang pemuda yang pendiam dan pemalu. Pada bulan April 1970, Freddie Mercury bergabung bersama pemain gitar Brian May dan pemain drum Roger Taylor untuk menjadi vokalis utama di band mereka, yaitu band Smile. Tidak lama selepas itu, pemain bass John Deacon bergabung bersama mereka pada tahun 1971. Meskipun adanya keberatan dari anggota lain dan Trident Studio, mereka menjenamakan awal band, Mercury memilih nama Queen untuk band baru mereka. Di awal 1970, Freddie menjalin hubungan dengan Mary Austin yang ia kenal melalui Brian May. Freddie juga beberapa tahun tinggal bersama Mary di West Kensington. Mereka hidup bersama selama 6 tahun. Ketika Queen mulai sukses, Mary merasa ada yang aneh pada Freddie. Ia mulai berubah dan jarang bertemu. Sampai pada akhirnya Freddie mengaku kepada Mary dan menyatakan bahwa dia adalah seorang gay. Freddie disahkan mengidap AIDS pada tahun 1987 akibat daripada kegiatan seks beliau yang bisexual dan gay. Pada 24 November 1991, Freddie disahkan meninggal dunia disebabkan penyakit paru-paru berair akibat dari komplikasi AIDS yang dihidapinya. Freddie menghembuskan nafas terakhir di sisi kekasih gaynya, yaitu Jim Parsons.